Halo guys, apa kabar semua? Kali ini adalah tutorial Arduino dasar part 15, yaitu 7 segment ya. Nah, di tutorial kali ini saya akan coba membahas mengenai seperti apa itu 7 segment, terus bagaimana cara merangkainya ke Arduino dan memprogramnya. Selamat menyaksikan. Di depan kalian itu sudah ada yang namanya LED 7 segment ya. 7 segment itu artinya ada 7 segmen berbentuk digital ya, berbentuk digit bukan digital, ini namanya digit. Dari segmen-segmen ini bisa ditampilkan angka-angka dan beberapa huruf ya. Nah, si 7 segment ini adalah gabungan daripada LED yang disusunnya. LED yang disusun-susun menjadi berbentuk seperti angka. Nah, kaki-kakinya itu yang ada di depan kalian itu jumlahnya ada 10. Nah, kalian harus tahu yang di tengah itu, yang ini 3, kaki 3 dan kaki 8 itu terhubung ya. Artinya di inilah merupakan common. Apakah si LED 7 segment yang merupakan common katoda atau common anoda? Sekarang saya tunjukkan dan saya coba jelasin apa itu common katoda dan common anoda. Baik, di depan kalian tuh saya gambarkan sudah tersedia yang namanya diagramnya ya. Nah, di diagramnya ini tadi saya sebut ada di dalam 7 segmen ini ada dua jenis, yaitu common anoda dan common katoda ya. Nah, apa arti common anoda dan common katoda itu? Adalah common anoda adalah common atau hubungan kaki negatifnya itu dihubungkan bersama-sama, disebut common anoda. Sementara yang common katoda adalah kaki positifnya yang dihubungkan. Maksudnya kaki positif apa? Saya sudah sebutkan tadi adalah 7 segment itu adalah kumpulan daripada LED-LED. Nah, saya ada gambarkan juga LED di sini. Ini skematiknya atau gambar simbolnya ya. Yang ini adalah positif, yang ini negatif. Nah, kalau dihubungkan bersama-sama positif disebut common katoda, yang dihubungkan sama-sama negatif itulah common anoda. Nah, ada simbolnya nih, ada semacam panah, artinya inilah dioda yang bisa bercahaya atau disebut dengan LED ya. Baik. Ini adalah skematik si common katoda dan common anoda. Sementara yang saya punya ini nampak tidak? Ini adalah merupakan common katoda. Nah, common katoda itu saya sudah gambarkan juga skematiknya di sini ya. Nah, di 7 segment ini, di LED ini maksud saya, di display 7 segment ini ada LED yang dijejer-jejerkan dan dia berbentuk segmen-segmen, yaitu segmen A, segmen B, segmen C, segmen D, segmen E, segmen F, dan segmen G, dan segmen dot. Nah, ini yang terakhir ya. Nah, sisi tiap-tiap segmen ini terhubung dengan satu sama lain, bukan satu sama lain, masing-masing ke satu kaki di depan atau di bawah atau di atasnya si 7 segmen yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, dimulai dari bawah yang ini, dimulai dari paling bawah sebelah kiri ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dimana 8 dan kaki 3 ini terhubung, itulah yang disebut dengan common ya, common yang ini atau yang ini juga common. Nah, yang saya punya ini adalah serinya, biar saya fokuskan dulu, adalah 5161AS. Kalian perlu perhatikan setiap kode A di sini itu merupakan common katoda ya. Kalau dia berseri B maka dia adalah common anoda. Oke teman-teman, mudah ya dipahami ya. Nah, dan bagaimana cara kerjanya si 7 segment ini? 7 segment ini seperti ibarat LED tadi, kita beri arus yang kita supply dari manapun terserah, yang penting tidak di atas daripada tegangan kerja, karena di setiap jenis daripada LED itu berbeda-beda. Yang berwarna merah itu beda lagi bahannya, berwarna hijau beda lagi bahannya, warna biru beda lagi bahannya, warna putih beda lagi bahannya, itu tergantung bahannya, dan mereka masing-masing punya tegangan kerja. Jadi arus yang dimasukkan ke LED tersebut atau ke 7 segment tersebut harus dibatasi, tidak boleh di atas tegangan kerja. Sekali lagi ya, karena saya menggunakan LED
yang berwarna merah ini, saya lupa ini bahannya apa, entah dia galium atau germanium, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya membutuhkan pembatasan arus yang masuk ke dalamnya. Saya pakai yang namanya resistor 220 ohm. Oke, teman-teman. Nah, contohnya untuk kita tahu, misalkan kita ingin menghidupkan angka 0 misalkan ya. Kita hanya butuh menghidupkan LED-LED yang berbentuk angka 0, yaitu A, B, C, D, E, F. Sementara G dan dot kita matikan. Atau kalau misalkan kita ingin angka 1, kita hidupkan B dan C, sisanya kita matikan. Begitu ya, atau angka 2. Jadi teman-teman harus mengingat-ingatnya bentuknya seperti apa, dengan urutan A, B, C, D, E, F, G. Bukan A, B, C, D, E, F, G. Salah ya. Sekali lagi saya bilang A, B, C, D, E, F, G. Dan ini dot. Baik. Nah, contohnya angka 2. Seperti apa? Ini kita hidupkan itu angka 2. A, B, lalu G, E, D. Sisanya kita matikan yaitu F, C, dan dot. Baik teman-teman, demikian seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghubungkannya ke Arduino terlebih dahulu, lalu kita program. Oke, di tutorial saya ini saya juga tuliskan saya buat tabel lah. Segmen A itu kemana terhubung dengan pin-pin yang di atas, yang di bawah ini saya juga taruh di sini, saya tuliskan. Segmen A itu terhubung ke kaki 7 si 7 segmen. Segmen B terhubung dengan kaki 6 di 7 segmen. Boleh kalian coba di rumah ya. Ini tabelnya. Tabelnya saya katakan meskipun tidak ada kotaknya ya. Nah, di program saya nanti yang saya akan tunjukkan selanjutnya, kaki-kaki Arduino itu saya hubungkan pin 7 ke pin 7-nya si 7 segmen. Dan saya pikir semua jelas, bisa lihat ini ya. Nggak terlalu ribet cara membacanya. Pin Arduino 6 ke pin 6 7 segmen, 4 ke 4 7 segmen, 3 pin 3 Arduino ke 2 kaki 2 ke 7 segmen. Oke. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara menghubungkannya dulu ke Arduino. Baik guys, di depan kalian sudah ada yang jendela baru ya. Seperti sebelumnya saya buat dulu algoritmanya supaya kalian mengerti seperti apa alur pikir saya. Jadi pertama itu saya buat dulu yang namanya semacam apa ya, definisi dari pin yang saya gunakan. Nah, karena pin yang akan digunakan sangat banyak, jadi ada baiknya kita gunakan teknik yang namanya mengorganisasi pin-pin tersebut. Jadi kita tidak bingung segmen mana yang akan kita hidupkan dan segmen mana yang kita akan matikan di 7 segmen tersebut. Oke? Nanti saya kalian mengerti apa maksud saya. Setelah didefinisikan, lalu kita aktifkan di ini program loop ya. Aktifkan segmen yang sesuai. Segmen yang sesuai digit yang mau ditampilkan. Digit yang ingin ditampilkan. Lalu delay masing-masing tampilan. Baik, saya singgung yang namanya teknik definisi dari pin-pin yang digunakan. Pin 7 kemana ke 7 segmen, pin 6 kemana ke 7 segmen, seperti ini maksud saya. Setiap konstanta, setiap angka-angka kita definisikan dengan cara seperti ini. Kita definisikan
konstanta integer segmen A di kaki Arduino 7. Ini artinya ya teman-teman. Lalu konstanta integer B kita inisiasikan ke kaki 6. Sekarang saya tukar pin C. Segmen C itu ada di 4 seperti sesuai dengan skematik yang saya tadi kasih ya. Yang terakhir itu adalah dot. Sekarang kita masuk ke fungsi setupnya. Seperti biasa, kita mau aktifkan mereka semua dari A, B, C, dan sampai dot ini sebagai keluaran dengan cara A output. Seperti biasa ya, teman-teman sudah paham ini. Nah, saya mau tukar semua ini. Sekarang kita masuk ke bagian loop-nya. Nah, di bagian loop-nya ini, seperti yang saya sebut tadi, saya sudah katakan kalian mengingat-ingat segmen mana yang akan dihidupkan, karena dalam loop ini adalah algoritma yang menunjukkan angka 0 sampai 9 plus dot secara berurutan dengan delay waktu 1 detik atau 500 milisekon atau setengah detik ya, caranya seperti ini. Nah, setiap segmen yang ada di segmen itu akan kita hidupkan, di mana yang akan ditampilkan adalah digit yang sesuai. Jadi saya buat dulu semacam komentar supaya teman-teman tahu apa yang saya tulis di sini. Pertama, ditampilkan digit 0. Digit 0. Oke, sekarang saya buat dulu komentarnya supaya mudah dipahami. Tampilkan digit 1. Dalam membuat komentar ini sangat baik sebenarnya untuk memprogram ya, dan untuk belajar pemrograman. Cara menampilkan digit 0 lalu delay maksud saya ya. Nah, caranya begini. Tinggal buat fungsi digital write. Digital write bin A height atau low, saya tulis aja dulu, nanti kita iniin ya. Kalau untuk menampilkan digit 0 jelaslah si A adalah height ya kan, kecuali adalah si G dan dot, kan begitu tadi saya katakan ya. Nah, jadi saya tulis dulu, seperti biasa saya copy karena begitu banyak yang akan di ini. Di mana digit-digitnya ini yang akan kita aktifkan? B, C, D, F, G, oops, lebih, dot, satu dihapus. A, B, C, D, E, oh, ini kurang E, sorry, E, F, ternyata saya tidak salah hitung, G, lalu dot, baik. Nah, setelah itu saya persiapkan tadi delay ya, saya gunakan delaynya setengah detik aja, atau 500 milisekon. Nah, untuk menampilkan digit 0, maka yang perlu kita hidupkan adalah A, B, C, D, E, dan F. G dan 0 kita lakukan. Oke teman-teman, ngerti maksud saya ya? Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, sekarang sisanya. Copy. Paste. Sekarang angka 1,
B dan C yang kita high-kan, sisanya low. Saya upload dulu. Ini teman-teman, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 9 terakhir di dot. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya, mudah-mudahan berguna. Jika lo berguna, boleh di subscribe dan klik tombol notifikasi untuk memberitahu video saya. Terima kasih, sampai jumpa video saya selanjutnya. Dah.